Halo para pendengar dimanapun kalian berada, kali ini saya bakalan bahas tentang salah satu karakter perempuan di Overlord yang belum muncul di animenya, yaitu Neya Baraja. Perlu dicatat, bagi kalian yang tidak baca light novel Overlord dan tidak mau kena spoiler tentang season 4 Overlord nanti, saya sarankan jangan tonton video ini. Karena semua tentang Neya Baraja adalah spoiler mengenai apa yang akan terjadi di season 4 Overlord nanti. Dan juga, agar kalian yang belum baca light novel Overlord bisa lebih paham tentang karakter Neya, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan Neya dari awal volume 12 hingga akhir volume 13. So, mari kita masuk ke pembahasan. Neya Baraja pertama kali diperkenalkan di light novel volume 12. Dia diperkenalkan sebagai seorang squire, yaitu asisten kesatria yang diikutkan dalam misi untuk meminta bantuan kepada Rarity Z Kingdom. Bersama dengan para paladin, Neya adalah satu-satunya squire yang berada di dalam misi tersebut. Misi ini bertujuan agar pihak Rarity Z Kingdom mau membantu mereka dalam melawan invasi Jaldabaoth yang saat ini telah menguasai Holy Kingdom. Setelah sampai di Rarity Z Kingdom, Neya kemudian segera diutus untuk meminta bantuan dari para bangsawan Rarity Z. Namun karena dampak kekalahan yang Rarity Z alami setelah perang di season 3, membuat semua orang enggan untuk membantu Holy Kingdom saat ini. Karena mendapatkan respon negatif dari pihak Rarity Z, kemudian para paladin mencoba untuk meminta bantuan langsung dari Blue Rose, dan singkat cerita, Blue Rose pun ikut menolak untuk membantu mereka. Hanya saja, di sini Evilai menyarankan para paladin tersebut untuk pergi ke Sorcerer Kingdom dan bertemu langsung dengan orang yang pernah memukul mundur Jaldabaoth sendirian, yaitu Momon. Nah, singkat cerita, Neya dan seluruh paladin segera menuju ke Sorcerer Kingdom dengan maksud bertemu dengan Momon. Dan ini akan menjadi awal di mana Ainz bertemu langsung dengan Neya Baraja. Neya Baraja diceritakan sebagai karakter yang agak aneh. Dia digambarkan memiliki mata yang menakutkan karena seakan-akan selalu melototi orang yang dilihatnya. Dan juga terdapat lingkaran hitam di sekitar matanya yang semakin membuat orang merasa tidak nyaman jika dilihat oleh Neya. Intinya, poin unik dari Neya adalah matanya. Nah, karena matanya dapat membuat orang lain menjadi tidak nyaman, Neya kemudian memutuskan untuk menggunakan semacam penutup mata agar orang lain tidak dapat melihat matanya secara langsung. Neya juga memiliki indera yang sangat tajam, dan ini yang menjadi alasan kenapa Neya diajak sebagai salah satu anggota yang berangkat ke Rarity Z Kingdom. Karena dengan indera yang Neya miliki, akan sangat membantu mereka untuk menghindari bahaya selama dalam perjalanan. Sepanjang volume 12 hingga 13, kita akan diperlihatkan bagaimana karakter Neya Baraja berkembang, yang awalnya dia hanyalah seseorang yang dipandang rendah dan remeh, perlahan-lahan akan berubah menjadi orang yang sangat tegas dan berpengaruh bagi banyak orang. Ketika Neya sampai di Sorcerer Kingdom, kita akan diperlihatkan bagaimana kehidupan warga yang ada di negeri itu. Contohnya seperti undead yang bertugas untuk melakukan patroli, naga yang ditugaskan sebagai kurir, dan banyak sekali ras demi-human yang hidup berdampingan dengan manusia di Sorcerer Kingdom. Dan ini akan menjadi awal perubahan idealisme di dalam diri Neya. Singkat cerita, seluruh paladin beserta Neya sekarang bertemu dengan Ainz sebagai Raja Sorcerer Kingdom. Dan setelah melakukan negosiasi, Ainz hanya bisa meminjamkan Momon untuk membantu Holy Kingdom setelah 3 tahun. Namun karena itu masih terlalu lama, Neya dengan sangat nekat memotong pembicaraan dan meminta Ainz untuk mau meminjamkan Momon setelah 1 hari saja. Dan hasil akhir dari negosiasi itu menjadi 2 tahun. Dari sini kita bisa tahu kalau Neya adalah orang yang sangat nekat dan berani jika itu demi kebaikan negaranya. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya jika saja Ainz merasa tersinggung akibat tindakan yang dia lakukan tadi. Karena 2 tahun terlalu lama, Ainz secara diam-diam menawarkan dirinya kepada paladin tadi untuk membantu mereka mengusir Jaldabaoth sebagai pengganti Momon. Dan Neya Baraja kemudian ditunjuk sebagai perwakilan Holy Kingdom untuk menemani Ainz selama di perjalanan. Sebagai orang yang bertugas untuk menemani Ainz, Neya Baraja kemudian menjadi teman bicara Ainz selama di perjalanan menuju Holy Kingdom. Dan dari sini, Neya mulai belajar dan semakin memahami bagaimana cara Ainz memandang dunia yang sangat mempengaruhi dirinya dan membuat dia semakin hormat kepada Ainz. Sebagai balas budi karena telah menemani Ainz selama perjalanan, Neya dipinjamkan beberapa item oleh Ainz dan salah satunya adalah panah yang telah diperkuat dengan rune bernama Ultimate Shooting Star Super. Seiring berjalannya waktu, rasa hormat Neya kepada Ainz semakin besar sampai pada titik Neya akan kesal jika saja ada orang yang berlaku kasar kepada Ainz. Bahkan, Neya pernah menolak memberikan panahnya kepada orang lain karena dia sadar bahwa panah tersebut telah dipercayakan oleh Ainz untuk dia pegang. Selain itu juga, Neya semakin terpengaruh dengan cara berpikir Ainz yang sangat logis dan mulai mempertanyakan tentang apa itu keadilan dan kebaikan. Meskipun Neya awalnya adalah seorang kesatria, tapi semenjak dia diberi panah oleh Ainz, Neya kemudian mengambil posisi sebagai seorang archer dan diberi tugas untuk memimpin pasukan pemanah.
Dengan panah yang diperkuat oleh rune, ditambah dengan panca indera yang sangat tajam, menjadikan Neya sebagai seorang pemanah yang sangat menakutkan di medan perang, sampai-sampai dia mendapatkan julukan Mad Eye Archer. Setelah para paladin Neya dan Ainz telah sampai di Holy Kingdom, terjadilah beberapa perang untuk memperebutkan kembali daerah-daerah yang telah dikuasai oleh para demon. Dan setelah beberapa perang berlalu, karena kalah jumlah dengan para demi-human, akhirnya seluruh pasukan Holy Kingdom yang bertarung bersama Neya pada saat itu terbunuh di medan perang. Neya kemudian dihidupkan lagi oleh Ainz menggunakan True Resurrection dan kehilangan sebagian besar levelnya. Setelah merasakan kematian dan dihidupkan kembali, akhirnya Neya memahami tentang konsep keadilan versi dia dan bersumpah akan setia kepada Ainz. Hasilnya, insiden ini akan menjadi awal munculnya aliran kepercayaan baru yang dipimpin oleh Neya. Pada saat pertarungan antara Ainz melawan Jaldabaoth, Neya melihat Ainz terjatuh yang seolah-olah menandakan kalau Ainz kalah dalam pertarungan tersebut. Jaldabaoth kemudian mengatakan kalau dirinya telah membunuh Sorcerer King dan membuat pernyataan yang seakan-akan merendahkan derajat Sorcerer King. Neya yang kemudian dipenuhi dengan amarah karena melihat Ainz kalah dan direndahkan, segera menembakkan Jaldabaoth dengan panah yang dia pegang. Dan tentu saja, Jaldabaoth dapat menghindari semua anak panah yang ditembakkan oleh Neya. Namun, di sini Jaldabaoth sempat berkata kalau anak panah yang Neya tembakkan bisa saja membunuh dirinya karena panah tersebut telah diperkuat dengan rune. Setelah menghindari semua anak panah yang Neya tembakkan, Jaldabaoth kemudian mundur dari medan perang. Setelah melihat Jaldabaoth mundur, Neya ingin segera membentuk tim pencari untuk melacak tubuh Ainz, karena dia percaya bahwa Ainz tidak mungkin mati begitu saja. Tapi niatan Neya ditolak oleh atasannya dan memerintahkan Neya untuk fokus kepada hal lain karena semua orang pada saat itu yakin Ainz telah mati. Beberapa hari kemudian semenjak kabar kematian Ainz, Neya tampak sangat depresi. Meskipun begitu, dia tetap menjalankan tugasnya untuk melatih pasukan pemanah dan diam-diam membentuk tim pencarinya sendiri. Agar diberikan izin untuk bisa membuat pasukan penyelamatnya sendiri, Neya mencoba meminta izin langsung dari Pangeran Caspon. Dan hasilnya, Neya diperbolehkan untuk membentuk pasukan penyelamatnya secara terselubung, asalkan dia mau berpartisipasi dalam misi penyelamatan pangeran dari bangsa Zern. Saat menerima misi itu, Neya diberitahu bahwa ternyata, sesaat sebelum Ainz terjatuh, dia sempat mengambil alih kendali satu orang pelayan milik Jaldabaoth bernama Chizu 2128 Delta, dan memerintahkan Chizu untuk membantu pasukan Holy Kingdom jika dia dibutuhkan. Dan ini adalah momen awal pertemanan antara Chizu dengan Neya. Neya yang awalnya masih ragu kepada Chizu, perlahan-lahan mulai mempercayai dia karena merasa mereka berdua sangatlah cocok, terutama dari cara mereka memandang Ainz sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Singkat cerita, Neya dan Chizu mulai bekerja sama dalam misi penyelamatan pangeran bangsa Zern dan berhasil membunuh demon bawahan Jaldabaoth. Dengan segala pencapaian yang berhasil Neya capai dalam beberapa perang terakhir, membuat nama Neya menjadi sangat terkenal. Menyadari kalau dirinya semakin terkenal dan berpengaruh, Neya memanfaatkan hal tersebut untuk merekrut orang-orang agar mau membantunya mencari keberadaan Sorcerer King yang saat ini sedang hilang, sekaligus menyebarkan kabar tentang seberapa hebat dan luar biasanya sosok Ainz. Lalu singkat cerita, Jaldabaoth muncul kembali di medan perang dan ternyata Ainz yang sebelumnya dikabarkan mati muncul kembali sambil membawa banyak sekali bala bantuan untuk melawan Jaldabaoth. Dan akhirnya, dalam perang ini, Jaldabaoth pun terbunuh. Setelah perang perebutan Holy Kingdom berakhir, Neya menemui Ainz dan Chizu untuk memberikan ucapan perpisahan sebelum mereka kembali ke Sorcerer Kingdom. Neya sempat ditawari oleh Ainz untuk bergabung bersamanya di Sorcerer Kingdom dan berjanji akan menghidupkan kembali orang tuanya yang terbunuh. Tapi tawaran itu ditolak oleh Neya dan meminta hal lain sebagai gantinya. Dia meminta izin untuk dapat memanggil Sorcerer Kingdom dengan sebutan Ainz sama. Dan hasilnya permohonan itu pun diterima. Neya memilih untuk tinggal di Holy Kingdom agar dapat memulihkan kembali negaranya, sekaligus untuk membangun sebuah kepercayaan baru yang menjadikan Ainz sebagai panutan untuk disembah dengan slogan utamanya bahwa Ainz adalah keadilan dan kelemahan adalah dosa. Kemudian scene kepulangan Ainz pun ditutup dengan Neya dan para pengikutnya yang memberikan salam kehormatan. Itu tadi adalah cerita singkat tentang Neya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana karakter development yang sangat bagus untuk Neya. Berbeda dari semua karakter lain yang hanya diceritakan sedikit-sedikit dan diselipkan di setiap volume, khusus untuk karakter Neya, Maruyama seperti membuat 2 volume ini khusus untuk menceritakan Neya seorang. Bahkan, saking spesialnya karakter ini, Neya memiliki banyak sekali ilustrasi dalam novelnya. Dan juga, dia adalah satu-satunya di dalam cerita Overlord untuk saat ini yang mempunyai 2 karakter sheet sekaligus. Awalnya, Ainz sama sekali tidak memandang Neya sebagai manusia yang spesial. Bahkan ketika ditanya oleh Demiurge, apakah ada orang yang ingin Ainz jaga untuk tidak mati dalam medan perang?
Ain sempat memikirkan Neya, tapi pada akhirnya dia memerintahkan Demiurge untuk membunuh semua orang termasuk Neya. Dan entah kenapa, Ain kemudian berubah pikiran sampai-sampai dia rela menggunakan sihir tier 9 untuk menghidupkan kembali Neya yang telah mati. Ain juga saat pulang dari Holy Kingdom merasa kalau dirinya telah gagal memberikan kesan yang baik kepada warga Holy Kingdom karena dia hanya mampu membuat satu orang saja untuk tunduk kepadanya, yaitu Neya Baraja. Padahal tanpa Ain sadari, satu orang itu memiliki banyak sekali pengikut setia di belakangnya yang sama-sama merasa berterima kasih kepada Ain. Dan sekarang, Neya Baraja menjadi pemimpin ajaran tersebut dan semakin memperluas pengaruhnya di seluruh Holy Kingdom. Artinya, meskipun Ain hanya mampu membuat satu orang untuk setia kepadanya, tapi satu orang yang dia pengaruhi itu telah berhasil mempengaruhi ribuan orang lain untuk tunduk kepada Ain. Dan Demiurge pun merasa pencapaian Ain sangat luar biasa karena berhasil membuat warga Holy Kingdom yang sangat religius untuk tunduk kepada Ain, padahal dia adalah seorang undead. Nah, kalau soal kekuatan, semenjak Neya diberikan panah oleh Ain, dia benar-benar berubah menjadi seorang pemanah yang sangat menakutkan. Padahal sebelumnya, dia selalu dipandang rendah sebagai seorang kesatria. Dan tentunya, semua itu berkat panah rune yang Ain berikan. Semenjak Neya mulai menyebarkan kabar tentang kehebatan Ain, tanpa dia sadari, Neya memiliki kemampuan tersembunyi untuk dapat mencuci otak orang lain jika orang yang dia pengaruhi itu memiliki trauma emosional yang mendalam. Dan semua itu berkat job kelas barunya sebagai seorang evangelist. Sehingga ini yang menjadi alasan kenapa Neya mampu mengumpulkan banyak sekali massa yang mau tunduk kepada Ain. Neya juga menjadi manusia New World pertama yang benar-benar berhasil menjalin ikatan pertemanan dengan penduduk Nazarick, yaitu Chizu Delta. Nah, terakhir, ada beberapa informasi tambahan mengenai karakter ini. Pertama, Neya awalnya direncanakan sebagai karakter laki-laki, tapi kemudian diubah menjadi karakter perempuan karena sudah terlalu banyak karakter sampingan dengan gender laki-laki yang berinteraksi dengan Ain. Dan kedua, Moriyama mengatakan kalau Neya adalah karakter dengan kondisi mental yang tidak stabil, sehingga sangat masuk akal kenapa dia bisa tiba-tiba menjadi karakter yang sangat nekat pada kondisi tertentu. So, saya rasa itu saja untuk cerita tentang Neya Baraja, karakter perempuan paling spesial dalam cerita Overlord. Seseorang yang awalnya dipandang rendah, akhirnya berhasil menemukan kebenaran dan menjadi panutan bagi banyak orang. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.